pemirsa sripoko.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini kita, atau saya sedang berada di Jalan Tanjung Api-Api ini di sekitaran arah bandara. Nah, di mana saat ini saya melihat ada seorang pria yang menawarkan jasa pijat urut di pinggir jalan Tanjung Api-Api ini. Oke, kita langsung deketin aja. Halo, Pak. Halo, Pak. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Rahmat, Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Rahmat. Ini sudah lama, Pak, buka jasa pijat pinggir jalan saya ini, Pak? Oh, sudah lebih, Pak. 25 tahun lebih, Pak. 25 tahun lebih. Sampai sekarang di sinilah. Berarti sebelumnya memang tukang pijat nian atau ada gawean lain, Pak, selain ini? Memang dari dulu ngurus kalian jual koran dengan tukang foto keliling. Tukang foto keliling? Iya, aku di Betung, di apa? Tanah Balai keliling. Berarti lah keliling, Pak, ya? Iya. Tapi untuk sehari-hari ada di sini lah, Pak? Memang tukang koran dari kecil memang benar-benar koran, tidak istilahkan tutup, tidak main-main, tidak, memang aslinya tukang koran dari kecil, aslinya memang tukang korannya. Pak, rumah Bapak di mana, Pak? Pak, untuk rumah aku di Nata Kelapo. Di mana, Pak? Nata Kelapo, Pak. Rumahnya Salam Kelapo. Ah, benar-benar. Memang aku sengaja tidak di rumah, karena aku tahu pasti uang tuh belum tentu galak main rumah jauh kan dari Jakarta itu. Makanya aku minta SMS alamat. Nah, aku datang ke sana ke rumah-rumah. Ya, beginilah pemirsa sripoko.com, bagaimana kondisi dan cerita mulai dari sedihnya, mulai dari harunya dari Pak Rahmat ini, merupakan pria yang membuka jasa pijat urut sudah selama 35 tahun. Jasa pijat urut nih, tuh. Nah, di sini, di lokasinya di seberang Arena 9 atau di Jalan Tanjung Api-Api arah ke bandara. Nah, itu nasi simpang 4 kalau ke kiri ke bandara, ya. Yo, sering mangkal di sini nih, jasa pijat urut. Tuh. Untuk yang nanya berapa sih tarif harganya, Pak Rahmat ini dibayar seikhlasnya. Tapi kalau misalnya lokasi jauh, Pak Rahmat minta ejo ke duit ongkos. Oke. Jadi begitulah pemirsa sripoko.com yang dapat saya laporkan langsung dari sini. Mungkin demikianlah. Semoga bermanfaat dan bisa saling membantu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas. Hai pemirsa Sripoko TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.